Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Syahdan dalam tema syukur dan kebahagiaan. Para pemirsa yang budiman, kebahagiaan adalah merupakan satu hal yang paling didamba dan diimpi oleh setiap manusia. Kebahagiaan adalah merupakan satu dari banyak hal yang paling diburu oleh manusia. Dan kebahagiaan, dia merupakan puncak tujuan dari setiap aktivitas manusia. Akan tetapi saudara, tidak sedikit orang yang keliru dalam meraih kebahagiaan, dan banyak manusia yang tergelincir salah jalan dalam membuat ukuran kebahagiaan. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab jahiliyah, ukuran kebahagiaan bagi mereka ada dalam tiga hal, yakni jika lahir dari rahim ibu seorang anak laki-laki, yang kedua jika lahir dari kaum mereka seorang penyair ulu, dan yang ketiga jika mereka memiliki kuda jantan. Ini ukuran kebahagiaan bagi masyarakat Arab jahiliyah dulu. Bahkan ada satu bangsa yang membuat ukuran kebahagiaan terletak pada kartu tarot. Setiap dia ingin melaksanakan bepergian jauh atau memulai bisnis, tidak jarang dia buka kartu tarot dulu. Baik kata kartu tarot, mereka yakini kedepannya akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan. Orang liberalis, ukuran kebahagiaan bagi mereka dari seberapa besar dan luas hak asasi manusianya dibebaskan. Makin bebas dia punya hak asasi, mereka yakini akan semakin menjamin kebahagiaan. Orang materialistis kapitalis, ukuran kebahagiaan bagi mereka terletak dari seberapa besar harta modal yang mereka punya. Semakin besar modal yang mereka punya, semakin banyak harta yang mereka punya, mereka yakini akan mendatangkan kebahagiaan. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang lebih sederhana, orang sakit berharap bahagia kalau dia sehat. Rakyat biasa mendambakan bahagia kalau jadi penguasa. Yang tidak punya berharap bahagia kalau dia jadi orang kaya. Orang yang biasa hidupnya dipinggirkan, dibuli, dicaci maki berharap bahagia kalau dia sering dipuji, bahkan menjadi hidupnya terkenal. Bahkan mohon maaf, banyak orang mendambakan wajah tampan dan muka cantik rupawan karena dia ingin bahagia. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita lihat poin-poin tadi memang menunjukkan kebahagiaan. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, kebahagiaan-kebahagiaan model seperti itu adalah bersifat semu, tidak abadi, nisbi. Cobalah kita lihat saudara. Kekayaan misalnya,
Kalau benar kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, tentu Adolf Merzel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menubrukkan tubuhnya ke kereta api hingga tewas bersimbah darah. Apalagi ketenaran. Kalau benar ketenaran menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, tentu Michael Jackson. Siapa yang gak kenal Michael Jackson? Artis hebat dari Amerika diberi gelar julukan The King of Pop, rajanya pop dunia. Tetapi mohon maaf, memilih hidupnya dengan mengkonsumsi obat penenang hingga tewas overdosis. Apalagi kecantikan, ketampanan. Kalau benar kecantikan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, tentu Marilyn Monroe. Siapa sih yang gak kenal Marilyn Monroe? Kecantikannya didamba oleh setiap wanita, dipuja oleh setiap pria, tetapi memilih jalan hidup, mengkonsumsi obat-obatan dan minuman alkohol pun diduga tewas overdosis. Siapa lagi? Kesehatan. Kalau benar kesehatan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, tentu Thierry Costa, dokter hebat dari Prancis, tidak akan memilih hidupnya dengan mengakhirkan hidupnya dengan gantung diri hingga tewas kaku terbujur. Apalagi kekuasaan. Kalau benar kekuasaan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, tentu Getúlio Vargas, salah seorang presiden Brazil, tidak akan menembakkan jantungnya sendiri hingga tewas terkapar. Artinya, saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kekayaan bukan ukuran. Ternyata ketenaran bukan jaminan. Ternyata ketampanan atau kecantikan boleh jadi hanya tipuan. Ternyata kesehatan hanya sekedar pilihan. Dan ternyata kekuasaan bukan merupakan tujuan. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa konsep kebahagiaan dalam pandangan Islam? Kalau yang tadi keliru, yang tadi bersifat nisbi, bagaimana caranya kita meraih kebahagiaan? Saudara, jawabannya kurang lebih ada dalam kisah pendek dalam cerita Abu Nawas. Siapa yang gak kenal Abu Nawas? Tokoh bergenre humor tapi syarat pelajaran, saudara. Suatu hari Abu Nawas sedang mencari sesuatu di malam hari di bulan purnama ketika itu. Ketika bulan purnama di malam hari, dia sibuk mencari sesuatu di halaman depan rumahnya. Saking sibuknya, mengundang tetangganya, penasaran tetangga, ngapain sih ini Abu Nawas? Akhirnya didatengin oleh tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Nawas? Ya baik. Engkau kelihatannya sedang mencari sesuatu. Betul. Apa yang engkau kehilangan apa? Kunci. Kunci? Iya. Boleh gak aku turut cari membantu? Kelihatannya kamu susah banget nyari. Oh, silakan, dengan senang hati. Dicari oleh mereka berdua, Abu Nawas sama tetangganya. Berbagai sudut dicari. Rumputan disisir. Pot bunga ditebalikin. Got dikuras. Lama mereka cari. Kagak ketemu juga. Abu Nawas, kata tetangganya. Kenapa sih? Beneran kunci kamu hilang? Ya benar, masa saya bohong. Sudah lama hilangnya? Sudah lama, dari tadi, Mas. Dicari lagi oleh mereka berdua. Kali ini mereka semuanya berbagai sudut di halaman rumah, benar-benar disisir. Diobrak-abrik di halaman depan rumahnya. Lama, kagak ketemu juga dicari. Mulai keki ini tetangganya. Abu Nawas, kenapa sih recet banget? Bener gak kunci kamu hilang? Ya Allah, demi Allah, kunci saya emang hilang. Sudah lama? Kan tadi saya bilang udah lama.
Sebetulnya kunci kamu hilangnya di mana sih Abu Nawas? Nah ini nih, kata Abu Nawas, para pemirsa, cahaya hati antepe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci saya sebetulnya hilangnya di dalam rumah. Loh! Kunci hilang di dalam rumah, kenapa situ nyarinya di luar rumah? Di situ ngapain ngikut-ngikut nyari? Bukan begitu, Abu Nawas. Kalau kunci hilangnya dalam rumah, kita nyarinya dalam rumah. Apa pemirsa, Abu Nawas jawab, begini mas, mohon maaf. Aku kehabisan minyak, lampu pelita mati, gelap. Kalau kita nyari dalam rumah, gelap, susah. Di luar kan terang bulan, gampang kita nyarinya. Allahu Akbar. Para pemirsa, cahaya hati antefe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya cerita pendek ini hanya bernada humor, tapi dia sungguh syarat pelajaran. Jangan dianggap remeh. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Nawas? Saudara, kita lihat coba. Banyak orang mencari kebahagiaan pergi jauh dari dirinya. Tidak jarang pergi ke pesisir pantai, ke gua-gua keramat untuk mencari kebahagiaan. Bahkan kita saksikan ada orang pergi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung bertuah demi untuk kebahagiaan. Bahkan banyak orang juga yang rela mengeluarkan uang puluhan ratusan juta datang ke paranormal yang dianggap sakti dan hebat demi untuk meraih kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu adanya di dalam diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa melihat kebahagiaan dalam diri sendiri? Jawabannya kita lanjutkan setelah segmen yang satu ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh AmTV. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh AmTV. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh AmTV. Duit. Takut. Enggak. Dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga.
Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama saya dalam prinsip-prinsip rizki dalam pandangan Islam. Kita tahu tadi mengapa kemudian orang pergi jauh mencari kebahagiaan di luar dari dirinya, padahal kebahagiaan itu ada dalam dirinya. Kenapa dia tidak bisa melihat kebahagiaan dalam dirinya? Karena hatinya gelap. Kenapa hatinya bisa gelap? Karena muncul berbagai macam penyakit. Kenapa penyakit bisa muncul dalam hatinya? Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya rasa syukur kepada Allah menyebabkan tumbuhnya berbagai macam penyakit. Tumbuhnya penyakit di hati membuat hati menjadi gelap. Kegelapan jiwa ini yang kemudian orang sulit melihat kebahagiaan dalam dirinya. Yang bahagia orang lain, terus dirinya merasa nggak pernah bahagia. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter seperti ini telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah memberikan karunia begitu banyak kepada manusia, tetapi sedikit sekali dari manusia yang bersyukur. Cobalah kita perhatikan hadirin. Tidak usahlah melihat orang lain, dalam diri kita sendiri aja. Coba cek, bisakah kita selama 24 jam, siang malam, 1 kali 24 jam, tidak mengeluh? Cobalah. Saya yakin ada saja dalam sehari semalam kita ngeluhnya. Dalam 1 kali 24 jam. Paling tidak, ceknya aja. Itu udah ngeluh, saudara. Inilah makanya yang sering terjadi. Kenapa? Karena kita selalu melihat kebahagiaan orang lain, tapi lupa melihat kebahagiaan diri kita sendiri. Kita selalu ingin meraih apa yang orang miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang kita punya. Contoh, dulu sebelum menikah, dia bilang orang yang menikah enak. Enak banget dah orang-orang. Kenapa mas emang? Masih muda, udah nikah. Saya udah usia hampir lanjut, masih sendiri. Orang lain enak kemana-mana berdua. Ke mall berdua, belanja berdua, kondangan berdua, menghadiri pesta berdua, enak orang-orang. Saya mah jomblo. Dia bilang orang lain enak. Oke lah, dikasih nikah dia. Nikah ceritanya, ternyata masih orang lain yang enak. Orang lain enak banget dah. Kenapa emang mas? Belum lama menikah, baru 5 bulan menikah, sudah hamil. Sebentar lagi punya anak. Saya menikah sudah bertahun-tahun tidak dikasih anak. Tidak ada harganya pernikahan tanpa tangisan seorang anak. Allah. Tadi ketika jomblo dia bilang orang lain menikah enak. Dikasih nikah masih orang lain yang enak. Okelah kemudian dikasih anak. Apa dia bilang orang lain enak banget dah. Kenapa emang mas? Anaknya udah pada besar-besar. Saya punya anak masih kecil, masih merah, ganggu banget aktivitas saya. Bahkan kalau malam jadi siang, siang jadi malam. Enak orang-orang, anaknya udah besar, masih orang lain yang enak. Okelah anaknya dibesarkan, anaknya dia jadi besar, ternyata masih orang lain yang enak. Enak banget ya Allah, ternyata enakan punya anak kecil. Anak besar, biayanya besar, kuliahnya mahal. Ternyata enakan anak kecil daripada punya anak besar. Masya Allah. Ini contoh orang yang tidak pernah bersyukur.
selalu dia melihat dari sisi orang lain. Dia sulit melihat kebahagiaan dari dirinya sendiri. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah biasakan bersyukur. Sebab orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatmu, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi ingat kata Allah, siapa yang kufur, kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagian dari kufur nikmat adalah orang itu, bagian dari azab orang yang kufur nikmat, orang itu diberikan kehidupan yang serba kekurangan. Hidupnya sering gelisah, serba galau, khawatir dan lain sebagainya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya caranya kita bisa bersyukur? Yang pertama, coba bersyukur dalam hati dulu. Kita usahakan kita menerima semua kondisi apa yang diberikan oleh Allah. Keadaan apapun kita legowo, qanaah. Sehingga hati kita menjadi tenang. Setelah hati kita penuh dengan penerimaan apa adanya, kita tidak menggugat Allah, tidak menggerutu. Maka kemudian langkah kedua adalah kita bersyukur secara lisan. Apa yang kita terima dalam hati kita wujudkan dalam lisan. Apapun kondisinya, apapun keadaan yang diberikan oleh Allah, yakinlah ada hikmah dari setiap peristiwa. Pasti ada pelajaran dan itu baik untuk kita. Karena itu kita diajarkan oleh para ulama-ulama soleh. Selalu dalam kondisi apapun, mereka senantiasa mengucapkan lisan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli halin. Selalu bersyukur, selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Masya Allah. Cobalah, kalau ini kita lakukan sangat nikmat adanya. Yang berikutnya, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wujudkan rasa syukur kita melalui tindakan. Artinya apa? Kita buktikan dalam tindakan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan sebagaimana yang Allah mau. Kalau kita pengen buat senang yang memberi, kalau diberi sesuatu kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita dikasih sarung, dikasih serban untuk beribadah. Coba bayangin. Kalau sarung kita, serban kita pakai buat tripping, kita pakai buat nyawer, kita bawa pakai buat hura-hura ke diskotik misalnya, ketemu kemudian orang yang ngasih tahu, kira-kira marah nggak saudara? Marah. Karena itu gunakan apa yang dikasih oleh Allah sebagaimana mestinya. Mata dikasih oleh Allah untuk apa? Fungsi mata untuk apa? Salah. Fungsi mata untuk melihat yang baik-baik saja. Kalau yang buruk, jangan dilihat. Sebagai tanda syukur kita, hanya melihat yang baik-baik saja. Fungsi telinga apa? Iya benar, udah pintar berarti. Mendengarkan yang baik-baik saja. Ketika ada gosip, ghibah, namimah, hindari itu. Karena fungsi telinga kita adalah untuk hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga Allah akan tambah nikmatnya, senang melihat kita dikasih apapun, diberikan kondisi apapun, penuh rasa syukur. Masya Allah. Para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang penting juga, jangan melihat urusan dunia ke atas. Ini salahnya kita kalau ngeliat urusan dunia ke atas. Orang lain enak banget dah punya mobil, kemana-mana gak kehujanan, kepanasan. Saya punya motor, Masya Allah. Jangan begitu saudara. Nih kalau kita jago bersyukur ya,
Alhamdulillah saya punya motor. Kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan gak kepanasan. Ini cakep banget nih hati ini. Ya. Orang lain punya mobil biarin deh, kita punya motor doang nih. Sebagai rasa syukur nih, kita tanam mindset kita. Alhamdulillah saya punya motor. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Kan itu cakep banget itu. Iya kan? Hidup itu bagaimana mindset kita. Hidup itu seperti kita bercermin. Kalau kita nangis, maka yang kita lihat kita sedang nangis. Kita gembira, maka cermin memantulkan kebahagiaan juga. Kita sedih, jadi sedih itu hidup. Kita merasa sulit, sulit yang datang kepada kita. Tapi kalau kita merasa bahagia, maka bertebaran keindahan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa mudah, jalan keluar pasti ketemu dalam kesulitan apapun. Masya Allah. Para pemirsa, cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita jaga pemberian nikmat Allah, kita rawat. Seperti misalnya, Allah memberikan kita tubuh yang sempurna. Kita jaga supaya sehat. Dengan apa? Rajin beraktivitas olahraga. Rajin berpuasa. Jangan sampai kita jebol nih di puasa Ramadan ini. Sebagai bentuk rasa syukur kita, kita menjaga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, yakinlah, untuk menjadi sukses kita harus bahagia dulu. Kadangkala kita terbalik nih. Kita pengen bahagia, sukses dulu. Salah, keliru. Banyak orang sukses tidak bahagia. Benar ya? Maka kuncinya adalah bahagia dulu, ciptakan kebahagiaan, maka kesuksesan ada di depan mata. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.